joget. Dilanjut ini ke Licha mau. Satu, dua, tiga, alah ngantuk. Halo Om Tante Online, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Aduh, abaikan muka aku yang kucel karena dia ngantuk. Aku gak skincare-an udah lama teman-teman, emang sengaja. Tadi siapa yang mau naik kuda, mau malah turu? Nah teman-teman, di video kali ini ya ada Papa Manggala, Kak Galang, Mama Tina dan Kakak Licha. Kau turu? Turu? Kuda ini gila doa, mau ya apa kuda ini? Jadi lupa kuda pura lu. Kau jadi buka bentar turu tuh mah. Jadi lupa kuda pura lu. Di video kali ini sebenarnya edisi aku mau memenuhi permintaan anak-anak. Ini Licha tuh mau naik kuda. Nah, kok malah turu? Semerem pak? Semerem. Cak, ya edisi memenuhi permintaan anak-anak sebelum nanti calon anak ketiga kita launching, karena sebenarnya untuk HPL itu udah dari tanggal 8 Oktober bisa dibilang HPL-nya maju ya teman-teman, karena ini aku bikin videonya udah di tanggal 13 nih. Hah? Tanggal berapa lagi? 13 bener kan? Dan seperti pengalamanku sebelumnya ya, waktu hamil Licha itu dulu HPL-nya itu di tanggal 10 tapi melar akhir bulan baru lahiran Licha. Jadi aku bisa dibilang ya antara panik, cemas, tapi ya sudah ada pengalaman kayak gitu, jadi ya dipikir enjoy aja. Untuk Mas Galang dulu, zaman dulu nggak ada yang namanya HPL-HPL-an, atau mungkin memang aku dulu yang nggak tahu teman-teman. Soalnya zaman dulu USG pas kehamilan cuma satu kali. Terus zaman dulu kan masih boleh lahiran di bidan desa, untuk sekarang kan udah nggak boleh. Jadi untuk pengalaman lahiran Licha sama yang ketiga ini bisa dibilang hampir sama untuk HPL-nya maju. Ya udah, ini mumpung masih ada waktu kita penuhin ter. Ngomongku tadi sampai mana teman-teman? Tiba-tiba itu apa namanya? HP-nya videonya kembali sendiri dari HPL. Dari HPL, nah itunya itu ya. Terus ini tadi apa namanya, kok tadi kemarin ada yang protes, mbak jangan panggil bundo, nggak semua yang nonton ibu-ibu. Oh ya udah, mohon maaf nih ya, kita kembali ke teman-teman aja kalau gitu ya. Ya udah teman-teman, ikuti aja keseruan kita hari ini di sore hari bersama keluarga kecil kita, mau naik kuda sekaligus nongkrong-nongkrong sederhana kecil-kecilan di alun-alun Purwodadi sambil jajan pastinya. Mana turu duk duk. Nah teman-teman, sampai sini Licha masih bubuk. Ini kita makan malam dulu, tapi aku nanti ya teman-teman. Ini yang makan Mas Galang dulu, makan opo iki kerang hijau seporsinya 15.000. Nasinya beli sendiri terpisah. Wah, sampai keringat gobyos makan. Nongkrong dulu ini di alun-alun Purwodadi. Nah teman-teman sekalian, ini tadi kita pesen gorengan 10.000 ya Leo. Iya. Mas Galang tadi yang bantuin pesen 10.000 untuk wakai polkok ini teman-teman. Paling ini si jenis sewu ya. Wow, masih panas pol. Taki loh. Dan ini Licha alhamdulillah dia bangun. Nanti mau naik kuda ya? Iya. Iya, langsung bilang ya lo. Mau makan dulu nggak? Makan dulu ya. Habis makan nanti baru naik kuda ya. Iya, mau minum dulu nggak? Mau minumnya apa? Itu ada minuman, minta punya kakak.
Gung atis. Gung atis. Nek jeru lagi dilebok kita omong. Pis. Ya minum dulu, Pak. Itu kan minum energi biar ngombe banyu putih. Beli air putih dulu, teman-teman. Mau naik kuda sekarang? Iya, tapi gak boleh nangis ya. Kan mama udah bilang, kalau lagi seneng-seneng gak boleh nangis. Ya, berarti harus sabar dulu. Ya, diam dulu, sabar dulu. Papanya lagi mau makan gorengan. Kakak masih makan nasi loh. Sabar. Sabar, iya. Sana cari kudanya, di mana kudanya? Lihat di mobil lah. Hajo, Ma. Gorengane, wah. Glowing-glowing minyaknya. Enggak mau mainan. Enggak mau mainan, mau naik kuda aja. Ya, saya ambil nanti. Yuk, bersih dulu, Kak. Kuda pindah tempat, kudanya enggak di sini. Ayo ya. Kita menuju ke kudaan ya. Tadi Lica enggak bawa sandal ya? Di mobil. Oh, alah. Mau tempe enggak? Enggak mau, maunya naik kuda aja. Papanya dicium dulu kalau mau naik kuda. Mama. Yuk. Langsung OTW naik kuda, teman-teman. Maksudnya ke tempat lokasi naik kuda. Soalnya kata Mas Manggala tadi itu diajakin ke tempat mainan, beli mainan, enggak mau. Maunya apa, Ca? Naik kuda. Maunya naik kuda. Alhamdulillah udah punya pendirian berarti ya, Om Tante online. Karena tujuan utama memang Lica itu mau naik kuda. Bukan mau beli mainan. Iya, naik kuda. Yuk, nah teman-teman di sini udah sampai di lokasinya yaitu Taman Kuliner Purwodadi. Kudanya mana, Nduk? Tuh sebenarnya tuh kepengen naik kuda putih. Tapi kalau di sini tuh harus sesuai urutan gitu loh. Kuda putihnya kan dulu ya dinaikin Mas Galang waktu hitan. Sandal Lisa kok ono, Pak? Enggak ada. Kok ono? Dan untuk naik kuda di sini tuh harus urut sesuai dengan urutannya, teman-teman. Kita nggak bisa pilih. Jadi kayak mereka itu adil aja gitu loh. Dari depan biar semua dapat rezeki atau narik keliling kuda ini. Enggak perlu dah, tidak perlu dah. Lah, kenapa, Ca? Masalah di depan kakak lah. Masih, kalau saya mah. Kalau saya di sana saya. Iya, kalian di sana. Iya. Di video berani. Woi. Video berani. Masih, lanjutin di camnya seneng. Tangannya gimana? Ini kita berdiri. Mari.
jatuh. Hati-hati nak jatuh, duduk di atas. Oh, dengan duduk di atas. Aku tak nak pergi ke sini, Pak. Tapi ragur jalan. Kan ini orang sudah kan. Ekonom ini supiri mobilnya gak minteng ini wari. Nah teman-teman, selesai naik kuda, tadinya tuh mau tak ajak pulang soalnya udah pengen istirahat akunya, tapi Lica itu ingat banget kalau di sana kan tempat kuda ya kan, lihat nggak teman-teman, oh, di sana kan tempat kuda, habis selesai naik kuda langsung minta ke sini. Tahu banget kalau di sana tuh ada mainan, soalnya dulu pernah kita ajakin sekali main di sana. Padahal udah di umpet-umpetin, ditutup-tutupin, tapi masih inget. Nah, di sini ada mainan anak-anak. Kalau mau kuliner makan di sebagian di sebelah sana, teman-teman. Lica, dilanjut ini ke Lica mau naik kereta om tante online. Keretanya ya cepet loh. Banter. Kayak banter. Naik kuda, naik mobil. Nah, ini mau pulang dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, dadah.